Sahabat sound engineer, sound system untuk tempat ibadah memiliki satu kriteria di mana keaslian daripada suara yang harus dihasilkan itu memang benar-benar harus jelas diterima oleh jemaat. Jadi seringkali kita takut dengan adanya gema dari ruangan dalam satu tempat ibadah. Sahabat-sahabat sound engineer Indonesia, saya berani katakan bahwa andalah sebagai seorang sound engineer yang harus mendesain sesuatu desain yang tidak kalah atau tidak mau kalah dengan gema yang ada, tetapi memanfaatkan gema itu sehingga benar-benar audionya menjadi sesuatu yang indah, benar-benar menjadi sesuatu yang dimana kita bisa beribadah dengan khusyuk. Sahabat sound engineer, saya akan tunjukkan desain daripada gereja Tanjung Bunga di Makassar yang teman-teman bisa ikuti melalui video ini. Sampai jumpa.